Senin pagi, Wali Kota Jambi Syarif Fasa bertindak selaku inspektur upacara pada apel peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-57. Melalui upacara ini, Fasa mengajak seluruh anggota Pramuka menjadi perekat bangsa. Pemerintah Kota Jambi Senin pagi menggelar apel besar dalam rangka hari ulang tahun Pramuka ke-57. Bertindak selaku inspektur upacara yakni Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Pada apel ini turut hadir para unsur Forkompimda dan Kepala OPD yang mengenakan seragam Pramuka. Pada apel yang diikuti ribuan anggota Pramuka dari tingkat Penggalang, Penegak, dan Pandega ini, turut ditampilkan atraksi yang menambah kemeriahan yakni kolaborasi drum band, olahraga wushu, keterampilan baris berbaris, dan dance mabur. Pada kesempatan ini, Fasa memberikan penghargaan kepada pembina Pramuka yang dianggap telah berjasa membangun Pramuka. Dalam amanatnya, Wali Kota Jambi Syarif Fasa yang juga sebagai pembina Kuarcap Kota Jambi membacakan kata sambutan Kepala Kuartir Nasional Adiaksa Daud. Disampaikan, eksistensi gerakan Pramuka telah ada di Indonesia sejak 106 tahun lalu. Filosofi dan nilai-nilai yang dimiliki merupakan ciri khas dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sehingga pada HUT ke-57 ini, gerakan Pramuka secara nasional mengambil tema Pramuka Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Pramuka ingin hadir di tengah masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sehingga seluruh insan yang tergabung dalam Pramuka dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia, terlebih di daerah masing-masing. Dalam rangka memperingati ulang tahun Pramuka yang ke-57, tadi juga saya menyampaikan amanah dari Ratu Anas Bapak Adiaksa Daud kepada para peserta upacara. Harapan kami di usia yang ke-57 ini, Pramuka kami menilai sudah sangat baik sekali dan ke depan insya Allah akan lebih baik lagi. Kami pemerintah Kota Jambi yang sekaligus saya juga selaku Kamabicap itu selalu konsen dan juga komitmen kami terhadap perkembangan Pramuka, kami selalu pantau dan kami support dengan dana yang mungkin kalau untuk ukuran Provinsi Jambi mungkin kami yang terbesar. Karena kami tahu bahwasanya Pramuka ini adalah salah satu stakeholder yang bisa membantu dan menjadi partner daripada pemerintah Kota Jambi. Mika Pestaria, JEK TV melaporkan.